Warung sate legendaris yang ada di pertigaan Tugu Penceng, Desa Mekanto, Kecamatan Mojowarno, Jombang tidak pernah sepi pembeli. Setiap hari pelanggan sate ini keluar masuk ke warung yang sudah turun dua generasi ini. Selain rasa yang pas di lidah, harga yang dipatok juga sangat murah, yakni Rp12.000 per porsi. Dengan harga tersebut, para penikmat sate ini sudah bisa mendapatkan menu sate daging lengkap dengan kuah gulai dan 5 tusuk sate. Setiap hari, para pelayan tidak pernah berhenti melayani permintaan pelanggan yang tidak pernah sepi. Lukman, salah satu pelanggan, mengaku merasa cocok dengan masakan dan harganya. Dirinya sudah 2 tahun ini menjadi pelanggan setia warung ini. Baginya yang bekerja sebagai karyawan merasa pas dengan harga dan porsinya. Sudah mas, sudah 2 tahunan. Apa istimewanya sate sini? Sini itu porsi pas di perut, di kantong juga pas. Berapa sih porsi ini? Sekarang 12.000, kalau dulu 10.000. Tergolong murah atau mahal? Kalau untuk karyawan seperti kami ya murah mas. Untuk rasa apa? Rasanya pas juga, enak. Dari dulu itu tetap sama, gak ada yang berubah. Hainun Yania, pemilik warung sate ini, mengaku setiap harinya bisa menghabiskan daging hingga 80 kg. Untuk mensiasati harga yang murah, pemilik usaha ini sengaja mencampur daging dengan hati dan lemak daging sapi. Warung ini sudah puluhan tahun silam ada dan turun dua generasi. Tugu Penceng. Kenapa kok namanya Tugu Penceng ini? Iya, nggak tahu itu. Kan ada Tugu Pencengnya itu. Sudah sejak kapan ini Bu ada sate ini? Sate ini legendaris mas, mulai ibu saya, terus ibu saya diterusin sama saya. Kenapa sih? Rasanya enak, gimana gitu mas. Kalau yang membuat berbeda dengan sate lainnya apa Bu di sini Bu? Bumbunya kayaknya ini mas ya, beda rasanya. Berada di jalan Kabupaten Jombang yang menghubungkan Cukir Mojowarno menjadikan akses warung ini mudah dijangkau. Tak heran jika pelanggan warung ini tidak hanya datang dari Kabupaten Jombang. Sejumlah pelanggan dari sejumlah kota juga selalu mampir saat melintas di kota santri ini. Dari Jombang, Saiful Malimin melaporkan.